BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kembali mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Ling Sing, kamu mau pergi kemana? Bukankah kamu sudah menaburkan kejahatan di hutan ini? Dan siapapun berani berbuat jahat, berniat jahat di kawasan hutan Jati Wonogiri, dia tidak akan selamat. Lihat, Ling Sing, lihat apa yang akan terjadi menimpa badanmu. Hei, Jatmiko, ayo turun dari gua itu dan kita selesaikan di sini. Di bawah ini, kita selesaikan urusan lama kita. Ayo, Jatmiko, mengapa kamu diam saja? Aku datang, Joko Maya. Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia. Raja Besi, kita pernah bertemu dan bertarung. Jika kamu belum merasa puas, ayo kita lanjutkan sekarang. Jangan, Pusmaningrum! Jangan mendekat! Pusmaningrum! Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh S. Tijab, penata suara Jimmy Mumu, dengan sutradara Haryoko. Asmara di tengah bencana, semua kembali pada Sang Pencipta. Semua kembali pada Sang Pencipta. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Seruni? Tidak boleh panik. Berlindung di bawah meja atau pintu. Jauh dari kaca dan lindungi kepala. Bagus sekali. Ada lagi? Kalau gempa berhenti, segera keluar rumah cari tempat terbuka. Dan ikuti instruksi petugas yang dapat dipercaya, Bu. Mantap, Dimas. Siapa lagi? Saya, Bu. Sebarkan ke grup WA. Biar semua tahu ada gempa. Upaya dasar penyebar hoax. Sudah. Nah, jadi kalau ada gempa tidak boleh panik. Cari tempat terbuka yang aman. Tapi kalau tidak sempat keluar, berlindung di kolong meja. Siap untuk selamat. Ajarkan tanggap bencana sejak dini. Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id. Malam turun perlahan-lahan, menyelimuti hampir seluruh lereng-lereng Merapi. Kilurah Jatisari, Blendung, Setyoningsih, dan juga Bagus Merapi duduk di ruangan Pondok Gumuk Putih. Mereka sedang membicarakan perihal kekuatan Tumenggung Raja Kuwesi yang sulit untuk dikalahkan. Pokoknya selama Tumenggung Raja Kuwesi masih menggenggam Kiai Carubuk, sulit untuk dilumpuhkan. Kekuatannya di keris tersebut. Keris itu bukan senjata pusaka sembarangan, ya, melainkan senjata pusaka milik Joko Tingkir alias Mas Karebet. Terus, bagaimana caranya bisa membuat kekuatan Tumenggung Raja Kuwesi lumpuh, Ayah? Ya, begini. Keris itu
harus dicuri. Hah? Wah, lah itu pekerjaan yang gawat dan berbahaya, Ki Lurah. Hah? Mencuri Kiai Carubuk dari tangan Rajak Wesi, waduh, itu sama saja dengan mengantarkan nyawa. Iya, memang seperti itulah kenyataannya. Karena itu, jika memang harus dilakukan, lakukan dengan hati-hati. Ya, penuh ya. Kewaspadaan dan penuh siasat yang jitu, ya. Misalnya saja Tumenggung Rajak Wesi bisa dipancing bertarung di suatu tempat. Sementara yang lain mengincar senjata pusaka tersebut. Ya. Ini hanya salah satu cara. Barangkali ya masih ada cara-cara lain yang lebih cepat serta lebih jitu gitu. Iya. Bagus berani melakukannya dengan cara itu, Kek. Bagus akan tunggu dia lengah. Begitu dia lengah, Bagus akan ambil senjata itu. Jangan, Bagus. Jangan, anakku. Kamu masih terlalu kecil untuk melakukan tugas berbahaya itu. Biarlah kami orang-orang tua yang menyelesaikan masalah ini. Dan ibu kira tidak usah terlalu terburu-buru. Mencari kelengahan orang itu harus dengan sabar dan teliti. Iya, sabar. Benar sekali, Setio Ningsih. Memang sikap itulah yang kita butuhkan. Sabar, teliti, dan tidak terburu-buru. Barangkali saya bisa mencobanya, Ki Lurah. Gimana? Lah, saya kan mempunyai kutang Kiai Gondil, toh. Iya. Dengan mengenakan kutang pusaka ini, saya tidak mempan senjata tajam. Saya berani melakukannya, Ki Lurah. Tapi apakah memang benar Kiai Carubuk itu tidak bisa melukaimu, Blendung? Karena Kiai Carubuk ini memang beda dengan senjata biasa, loh. Wah, kalau soal itu ya saya sendiri kurang tahu, Ki Lurah. Sebab ya kan memang belum pernah dicoba, toh. Ya, kalau begitu ya sudah. Kita sabar saja, ya. Jangan terburu nafsu. Pasti nanti ada caranya. Ada jawabannya bagaimana kita bisa melumpuhkan Tumenggung Rajak Wesi yang telah membuat onar di negeri Mataram ini. Pagi itu, Pasar Sendang Rejo mulai ramai dikunjungi para pembeli, termasuk Setio Ningsih. Dia ingin membeli kebutuhan dapur, seperti gula jawa, garam, dan daun sirih. Diah Larasati ikut bersamanya. Tapi pada saat Setio Ningsih sedang menawar barang-barang yang dibutuhkan, Diah Larasati terlepas dari genggaman tangannya. Bocah perempuan kecil itu berlari-lari meninggalkan ibunya, dan dia menghampiri seorang laki-laki yang duduk di bawah pohon trembesi di sudut pasar. Kang, kamu lihat orang itu? Mana? Sejak tadi duduk di situ tidak mau pindah-pindah. Mau apa ya dia? Duduk di situ. Mana kita tahu? Tanya saja sendiri kalau mau jelas. Tapi kok sepertinya dia orang yang kurang beres. Maksudku setengah sinting. Lihat saja. Ya. Dia duduk di situ seperti arca batu. Ya. Matanya menatap lurus ke depan tidak berkedip. Seperti orang sedang bertapa. Iya. Kalau menurut orang-orang di pasar, katanya dia itulah yang sekarang menjadi biang kerok keonaran negeri Mataram. Eh, apa maksudmu? Biang keonaran negeri Mataram? Maksudmu, dia itu seorang perusuh, begitu? Iya. Apa yang telah dilakukannya? Banyak sekali, Kang.
Dia selalu membuat kerusuhan di negeri Mataram. Dia bahkan membunuh prajurit-prajurit Mataram yang sedang berjaga-jaga ataupun yang sedang mengadakan ronda. Lihat dia mempunyai senjata pusaka yang tak pernah terlepas dari pinggangnya. Wih. Katanya, Kang, senjata itu bernama Kiai Carubuk. Oh ya? Ya. Dan orang setengah sinting itu namanya Raden Mas Jatmiko, putra Kanjeng Tumenggung Jayeng Logo. Barangkali itu hanya kabar burung atau kabar bohong. Mana mungkin putra seorang Tumenggung duduk di pojok pasar seperti itu? Apa dia tidak punya pekerjaan dan kesibukan yang lain? Pembicaraan dua orang pedagang pasar itu terhenti karena mereka harus melayani pembeli. Tapi pembicaraan dua orang itu menarik hati Dyah Larasati. Bocah perempuan yang cerdas itu perlahan-lahan menghampiri laki-laki yang tadi jadi pembicaraan. Tanpa mengenal rasa takut sedikit pun, Dyah Larasati dengan berani melangkah semakin dekat dengan laki-laki aneh itu. Dan sekarang dia sudah berdiri tepat di depan laki-laki tersebut. Laki-laki aneh itu melengos, tak mau melihat apa yang ada di depannya. Apa benar kamu bernama Raden Mas Jatmiko? Kamu ini bicara tentang apa? Aku sama sekali tidak tertarik. Sudah. Jangan berdiri di situ. Sana pergi. Tapi apa benar kamu Raden Mas Jatmiko, putra Tumenggung Jayeng Logo? Kalau benar, kenapa? Dan kalau tidak benar, kenapa? Apa urusanmu denganku? Hah? Kalau begitu, kamu bapakku. Kamu ayahku. Orang selama ini yang aku cari. Sati merasa sangat kecewa karena sepertinya laki-laki yang diajaknya bicara itu tidak tertarik semua kata-katanya. Bahkan laki-laki itu berdiri dan bergegas meninggalkannya. Heh, tunggu! Jangan tinggalkan aku! Kamu mau kemana? Larasati tak tinggal diam. Bocah perempuan itu berlari-lari kecil menyusul laki-laki aneh tersebut. Laki-laki yang menurut pendapatnya adalah ayah kandungnya sendiri. Laki-laki yang bernama Raden Mas Jatmiko. Setelah beberapa saat lamanya membuntuti, akhirnya Dyah Larasati berhasil mendekati laki-laki tersebut. Mendadak laki-laki tersebut berhenti dan menoleh kepadanya. Mengapa kamu membuntuti aku, ha? Karena aku menyukaimu. Kalau kamu benar Raden Mas Jatmiko, berarti aku anakmu. Kamu bicara apa? Sudahlah. Kalau kamu mau ikut, ayo. Ayo kita jalan sama-sama. Aku senang sekali. Jadi aku boleh ikut. Aku anak yang baik kok. Aku hanya rindu kepada ayahku. Apakah rindu itu salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Rindu pada ayahmu juga tidak salah. Sini. Kalau kamu mau berjalan bersamaku sini, sekalian ku gendong saja. Aduh, kamu kuat yang menggendong aku. Kamu kuat sekali. Dan mukamu cukup tampan. Katanya ayahku seorang ningrat ya?
seorang keturunan bangsawan. Nanti tanyakan sendiri pada ayahmu kalau kamu bisa menemukannya. Aku tidak tahu. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Kita akan segera tiba di Gua Samun. Dan di tempat itulah aku tinggal selama ini. Aku tahu, aku pernah ke Gua Samun, tapi kamu tidak ada. Diah Larasati merangkul leher laki-laki yang menggendongnya. Sementara laki-laki tersebut yang tak lain tak bukan adalah Jatmiko mempercepat langkahnya. Sebentar kemudian, mereka pun sudah berdiri di depan Gua Samun. Sementara itu, Setio Ningsih setelah selesai belanja menjadi kebingungan karena tiba-tiba anaknya kembali hilang. Dia mencari ke sana kemari, bertanya pada beberapa orang pedagang ataupun pembeli, tapi tak ada seorang pun yang melihat anak perempuannya itu. Aduh, kamu kok nakal sekali, Tondo? Kamu tadi bilang apa sama ibu, ha? Katanya kamu mau nurut, tidak mau nakal, dan mau ikut apa yang dikatakan ibu. Ibu bilang kamu jangan pergi jauh-jauh. Lah ini kok malah hilang lagi. Kemana toh kamu perginya, Ndok Larasati? Maaf, Pak. Iya. Apakah Bapak melihat anak perempuan kecil? Tingginya segini. Rambutnya agak keriting dan matanya lebar. Tidak, maaf. Aku tidak melihatnya. Coba tanya saja pada orang lain, ya? Iya, terima kasih, Pak. Maaf, saya telah mengganggu Bapak. Setio Ningsih kembali mencari Diah Larasati ke sudut-sudut pasar di balik kerumunan orang-orang yang sedang berjual beli barang-barang dagangan. Tapi tak ada Diah Larasati. Karena itu, dia buru-buru menemui seorang ibu yang sepertinya baru saja selesai berbelanja. Maaf, Bu. Apakah ibu melihat seorang bocah perempuan tingginya segini, rambutnya agak keriting, dan matanya lebar? Dia itu anak saya, Bu. Namanya Diah Larasati. Dia lepas dari genggaman tangan saya. Dan saya tidak tahu sekarang dia ada di mana. Ibu tidak melihatnya? Boten, Bu. Saya tidak melihat bocah perempuan seperti itu. Coba ibu tanya saja sama yang lain. Itu lihat. Itu banyak ibu-ibu sedang berbelanja di sana. Barangkali ada yang melihatnya. Maaf ya, saya tidak bisa membantu. Oh, iya, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Aduh, jadi susah lagi sekarang. Kemarin dia hilang sudah ketemu, sudah dibawa pulang. Sekarang dibawa ke pasar hilang lagi. Aduh, bocah itu benar-benar bandel. Nanti akan aku laporkan pada bapaknya kalau ketemu. Dia Larasati. Dia. Thank you.
yang sama, Diah Larasati sudah duduk di depan mulut Gua Samun bersama seorang laki-laki yang diyakininya sebagai Raden Mas Jatmiko, ayah kandungnya sendiri. Sudahlah, kamu tidak perlu tahu siapa aku sebenarnya. Kamu masih terlalu kecil untuk tahu tentang banyak hal. Sudah, diam saja. Kok diam saja? Aku kan punya mulut, aku bisa bicara. Tentu saja aku akan bertanya kalau aku ingin tahu tentang sesuatu. Apakah itu salah? Salah besar. Loh, kok suara kamu lain sekarang? Ah, suara kamu menyeramkan. Kamu ini siapa toh sebenarnya? Akulah Tumenggung Raja Besi. Akulah musuh besar negeri Mataram. Hah? Ih, aku takut. Banjir lagi. Justru itu, aku harus bangunkan warga yang rumahnya di daerah rawan banjir, Bu, supaya mereka bisa siap-siap mengungsi atau mengamankan keluarganya. Tapi hujannya deras banget loh, Pak. Gimana dengan rumah kita? Insya Allah rumah kita aman, Bu. Posisinya cukup aman dari banjir kok. Aku ikut nih, Pak. Bantuin ibu-ibu. Pasti mereka repot. Ah, sudah, Ibu di rumah saja. Coba hubungi petugas dari kelurahan, BNPB atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdekat, supaya mereka datang lebih cepat ke daerah bencana. Iya, Pak. Ya. Jadilah keluarga siaga bencana. Kapan saja siap membantu masyarakat dan lingkungan yang sedang tertimpa bencana alam. Mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar jauh dari bencana, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk informasi lebih lanjut, klik www.bnpb.go.id. Lihatlah pelangi di cakrawala, karya indah Sang Pencipta. Semua insan. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Dalam seri yang ke-69 ini, didukung oleh para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Elsa Surya sebagai Kilura, Legino sebagai Blendung, Ryan sebagai Bagus Merapi, Jasmine sebagai Diah Larasati, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Petrus Urspon sebagai Raja Kwesi, dibantu oleh Paliyama, Kiki, Rifki, dan Tola, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Asmara di tengah bencana. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Tumenggung Raja Kwesi pada gadis kecil yang sekarang duduk di hadapannya itu? Dan bagaimana dengan Setyoningsih yang tiba-tiba kembali kehilangan anak perempuannya? Apa yang akan dilakukannya? Silakan mengikuti terus pada seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Kembali pada
kembali pada Sang Pencipta.